kita berpeluang lagi, berpeluang duit lagi nggak mas kira-kira? Nggak dibahas sama sekali, nggak dibahas. Menurut saja ya, nggak. Nggak dibahas, tapi ada bahas masalah ekonomi, gimana pandangan. Sandiaga Uno, Menparekraf, mengatakan tidak pernah ada pembahasan soal rencana duet dirinya dengan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Sandiaga untuk merespon pertanyaan para wartawan yang merekam momen akrab Anies dan Sandi ketika menonton film Love Run pada Minggu 16 Juni. Sandiaga juga mengaku bahwa tidak ada ajakan sama sekali dari Anies untuk maju bersama pada Pilkada Jakarta 2024. Politikus P3 Sandiaga Uno sempat menceritakan momen keakrapannya bersama dengan Anies Baswedan di acara premier film tersebut. Ia mengatakan dalam obrolan dengan Anies, mereka tidak sama sekali membicarakan soal Pilkada Jakarta. Sandiaga juga mengaku obrolannya dengan Anies hanya seputar film yang ditampilkan saja. Dan ia mengatakan film Indonesia sudah mulai dinikmati oleh target luar negeri. Selain itu, Sandi juga menyebut tidak ada ajakan sama sekali dari Anies untuk dirinya pada Pilkada Jakarta tahun 2024 ini.